Eh, namanya lagi gini, saling pengertian aja. Itu. Nanti kalau misalnya sandi nanti kamu dilaporin juga kamu ada biar dia bersihkan terserah ya, dia ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kan dilihat dia ngelaporin saya atas apa. Itu. Siapapun warga negara Indonesia, silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain, laporkan. Ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Ya kan? Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia, berani enggak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tantang ini kok berani. Makanya saya enggak tahu mau enggak saya enggak tahu motifnya apa dia kayak begitu. Jangan tahu apa sih pernah sempat kayak tadi itu pacarnya dia. Jadi begini, makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat. Alhamdulillah, walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya sifatnya nggak bisa dilupakan, memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merek nih bang? Hah? Belum merek ya? Ya. Jadi waktu sebelum dia, jam berapa sih Mbak Eva? Terus nggak apa-apa, belum apa? Belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh, udah mau asal. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini, dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan. Model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia gak menggandeng cowok jadian. Ya. Gua iseng lah yang namanya cowok kan. Ngeliat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan. Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis, mas, manggil gue mas dulu, ya kan? Mas, cowok lu lagi begitu nama cowok, gue kaget dong. Nah, akhirnya gue mengarah ke situ, jangan-jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gue, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gue bilang, kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, ini yang udah cerai pasti tahu nih. Garing ditutup, yang garing ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini pak, laki saya begini, begini, begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan, pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, itu loh. Ya, ini apa sih motif DP Mbak Ibu? Makanya tadi tanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, enggak, makanya. Enggak, saya enggak mau. Enggak tahu, kita enggak boleh lah bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong, motif saya begini, ya. Makanya karena saya nggak tahu kita kasih somasi. Kalau tahu ya aku nggak perlu somasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.